Ambon. Oh, ya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita masuk pada hari yang ke-8 silsilah amalan hati di pertemuan yang ke-8 ini, masih pada pembahasan tentang sabar, yang mana kita sampai saat ini pun terus melatih, berusaha melatih kesabaran kita. Kemarin telah kita selesai membahas tentang mukadimah dari sabar, ya. Sekarang kita masuk pada makna sabri wa haqiqatuhu. Halaman 84. Ya. Tafadhal Mas Ari, iqra makna sabri wa haqiqatuhu. Bismillahirrahmanirrahim.
wassalamu ala Rasulillah wa ala al-mu'allifu habibullah ta'ala. Ma'na sabri wa haqiqatuhu. As-sabru lughatan wal man'u wal habsu, wa syar'an wa huwa habsun nafsi 'anil dath'i wal lisani 'anit tasakki wal jawarihi 'an naqamil hududi wa syaqqil juyubi wa nahwihima. Wa qila huwa khuluqul fadilun min akhlaqin nafsi yang tani ubihi min fi'li ma la yahsunu wa la yajmalu, wa huwa quwwatun min quwwati nafsi allati biha salahu sya'niha wa qawamu amriha. Su'ila anhu al-Junaydu faqala tajarra'il mararata min sayyid al-Husin. Wa qala dhunnun al-Misri huwa taba'udu minil mukhalafati wa sukunu inda tajarru'i husasin baliyah wa idharul ghina ma'akululil faqri bisahatil ma'isyah. Wa qila as-sadru huwal hukufu ma'al balai bihusnil adabi. Wa qila huwal ghina fil balwa bila zuhuri syakwa. Wa ra'a ahadul salihin rajulan yashtaki ila akhihi faqala lah ya hadha wallahi ma zidta ala an syakauta min syakauta man yarhamuka ila man la yarhamuka. Wa qila fi dhalik wa idza syakauta ila ibni adama innama tashki ar-rahima ila alladhi la yarhamu. Wa syakwa naw'ani, syakwa ila Allahi azza wa jalla wa hadhihi la tunafis sabra ka qawli Ya'qub alaihi salam innama ashku bathi wa huzni ila Allah ma'a qawlihi fa sabrun jamil wa qawli sayyidi sabirina salawatullahi wa salamuhu alaihi Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Wa naw'u thani syakwa al-mubtali bi lisani al-hali awil maqali fa hadhihi la tujami'u sabra bal tudaduhu wa tubtiluhu. Wa sahatul afiyati awsa'u lil-abdi min sahatis sabri kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam in lam yakun bika ghadabun alayya wala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'u li. Iya, syukran barakallahu fik ala husnil qira'ah. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an. Kita masuk pada pembahasan makna sabri wa haqiqatuhu. Makna dari kesabaran dan hakikatnya. Makna dan hakikat kesabaran. As-sabru lughatan, sabar secara bahasa adalah wal man'u wal habsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar secara bahasa artinya adalah mencegah atau melarang atau menahan, ya. Al-habsu, mencegah atau menahan. Wa syar'an fa huwa habsun nafsi 'anil jazai wal lisani 'anit tasaki. Sedangkan secara syariat, sabar adalah menahan diri dari keluh kesah. Menahan diri dari apa? Mengeluh. Wal lisani anit tasaki, dan juga menahan lisan dari apa? Dari menggerutu, dari berkeluh kesah. Wal jawarihi an latmil hududi, dan juga menahan anggota tubuh dari menampar pipi. Wasyakil juyub, dan merobek saku. Wa nahwihima, dan selainnya. Jadi yang dinamakan sabar itu menahan diri, menahan hati ini dari berkeluh kesah, juga menahan lisan dari menggerutu, dari ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan, juga menahan anggota badan dari melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidaksabaran.
Wa qila huwa khuluqun fadilun min akhlaqin nafsi. Dan ada yang mengatakan bahwasanya sabar adalah akhlak yang mulia. Min akhlaqin nafsi, di antara akhlak jiwa ini. Yamtani'u bihi, yang dengannya seseorang terhalang, tercegah. Min fi'li ma la yahsun wa la yajmul, yang dengan kesabaran tersebut seseorang tercegah dari melakukan hal yang tidak baik. Wa huwa quwwatun min quwwati nafsi, maka sabar itu adalah kekuatan di antara kekuatan jiwa. Allati biha salahu sya'niha wa qawamu amriha, yang dengan kekuatan tersebut itu demi kebaikan perkaranya dan tegaknya urusannya. Insyaallah sabar itu kita paham ya maknanya ya. Sabar itu ya hatinya tidak mengeluh, hatinya tidak marah, dan lisannya juga demikian, tidak menggerutu, dan anggota tubuh pun juga bisa menahan diri. Su'ila anhu al-Junaid faqala. Imam al-Junaid pernah ditanya tentang sabar. Apa itu sabar? Dia mengatakan tazra'ul mararata min ghairi ta'abbusin. Apa itu sabar ikhwah? Sabar adalah engkau menelan kepahitan tanpa berkerut muka. Engkau meneguk atau menelan rasa pahit tanpa apa? Berkerut muka. Bisa enggak ikhwah kita demikian? Kalau kita pahit kan sambil nahan itu ya. Inilah sabar, masya Allah. Sabar itu apa? Tazra'al mararah min ghairi ta'abbusin, yaitu engkau meneguk kepahitan tanpa berkerut muka. Bagaimana seseorang diuji oleh Allah dengan kepahitan bisa bersabar? Berarti orang yang suka minum kopi itu apakah? Benar, sabar ya. Kan sering pahit-pahit itu, minum jamu. Wa qala Dhunnun al-Misri, Dhunnun al-Misri menjelaskan makna sabar adalah huwa tabaudu 'anil mukhalafat. Sabar itu adalah menjauhi larangan. Wasukunu inda tajarru'i ghusasil baliyah. Dan sabar itu artinya tenang. Bagaimana kita tenang ketika menelan sempitnya musibah, merasakan sempitnya musibah. Jadi orang yang sabar adalah orang yang tenang, tetap tenang ketika merasakan sempitnya musibah. Wa idharul ghina ma'a khululil faqri bisahatil ma'isyah. Sabar adalah menampakkan rasa cukup, menampakkan rasa cukup ketika ditimpa kefakiran. Jadi menampakkan rasa cukup ketika apa? Ditimpa kefakiran. Ini termasuk dalam rangka menjaga kehormatan. Jadi tidak menampakkan kalau dia itu butuh gitu ya. Bisa hatil ma'isyah, dengan tetap merasakan luasnya kehidupan.
Ini yang namanya sabar menurut Dhunnun al-Misri. Waqila, dan ada yang mengatakan bahwasannya sabar adalah huwal wuqufu ma'al bala'i bihusnil adab. Sabar adalah berdiri, adalah berhenti bersama musibah dengan adab yang baik. Jadi yang namanya orang bersabar itu adalah bagaimana ketika diuji musibah tetap beradab yang baik, berakhlak yang baik. Wa qila huwa al-ghina fil balwa bila duhuri syaqwa. Sabar itu adalah al-ghina. Al-ghina itu adalah merasa cukup fil balwa, ketika ditimpa musibah. Bila duhuri syaqwa, tanpa menampakkan keluh kesah. Jadi orang yang sabar itu, kalau istilah Jawanya, tidak ngetok-ngetoki kalau dia itu butuh ya. Bahkan berusaha untuk, ya mungkin menyembunyikan. Dia berusaha menyembunyikan, ya, tidak menampakkan keluh kesah. Tidak sebagaimana zaman sekarang, banyak orang yang tidak bersabar sehingga dikit-dikit dia mengeluh di mana? Medsos. Nggih. Iya, cek ya. Mengeluh di mana? Di medsos. Status WA, status FB, isinya keluhan. Wa ra'a ahadu salihin rajulan yashtaki ila akhihi. Ada seorang yang soleh, salah seorang orang soleh, melihat seseorang yang mengeluh kepada saudaranya. Faqala lahu, maka dia berkata kepadanya, ya hada, apa ini gitu ya? Ya hada, apa ini? Wahai orang ini, wallahi ma zitta ala an syakauta min man yarhamuka ila man la yarhamuka. Wallahi, demi Allah, tidaklah menambah atas apa yang engkau keluhkan. Engkau mengeluh kepada orang yang tidak menyayangimu, apa? Syaukauta, engkau berpindah dari mengeluh kepada zat yang menyayangimu kepada yang tidak menyayangimu. Maksudnya adalah ketika kita curhat, ketika mengeluh, sebaik-baik kita mengeluh adalah kepada Allah. Dan mengeluh kepada manusia itu tidak menambah apa-apa, tidak menambah kebaikan. Justru terkadang yang kita curhati, yang kita keluh kesah kepadanya, justru malah menambah berat hidup seseorang. Waqila fi dhalik, dan dikatakan dalam masalah ini, dalam masalah mengeluh, ya ikhwah, wa idza syakauta ila ibni adam innama tashki rahima ila alladhi la yarham. Kalau kita mengeluh kepada manusia, berarti kita berpindah dari mengeluh kepada Allah yang zat yang maha penyayang, berpindah mengeluh kepada yang tidak menyayangi. Maka di sini kita harus paham makna mengeluh. Kata beliau, wasyakwa nau'ani. Jadi mengeluh itu ada dua macam. Syakwa ilallahi azza wa jalla. Yang pertama adalah mengeluh kepada Allah.
mengadu kepada Allah, menceritakan masalah-masalah kita kepada Allah di sepertiga malam akhir, dia curhat kepada Allah tentang masalah-masalahnya dengan mengadahkan tangannya, merendahkan dirinya, minta solusi kepada Allah. Wahadihi latunafis sabra. Maka mengeluh kepada Allah, menceritakan bagaimana masalah-masalahnya kepada Allah, dan Allah Maha tahu. Nah, mengeluh kepada Allah ini apa? Tidak menafikan, tidak bertentangan dengan kesabaran. Karena dia dalam mengeluh kepada Allah itu dalam rangka mencari solusi, mencari jalan keluar, minta petunjuk. Qaqali Ya'qub alaihi salam, sebagaimana ucapan Nabi Ya'qub alaihi salam, innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku hanya mengeluhkan kesusahan dan kesedihanku ini kepada Allah. Innama, hanya saja, ashku bathi, ashku, aku apa? Mengeluhkan bathi, kesusahan, wa husni, kesedihanku ilallah, kepada Allah. Ma'aqalihi, dan firman Allah Ta'ala, fasabrun jamil, maka kesabaranku adalah kesabaran yang jamil, sabar yang baik. Wa qali sayyidi sabirina salawatullahi wasalamuhu alaih, dan sebagaimana sabda pemimpinnya orang-orang yang bersabar. Siapa ikhwah pemimpin orang-orang yang bersabar? Salawatullahi wasalamuhu alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata haylati. Ya Allah, aku mengeluhkan kepadamu lemahnya kekuatanku. Wa qillata haylati, dan sedikitnya kemampuanku. Jadi ini mengeluh dalam rangka apa? Menyadari akan kelemahan dan meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis apa? Jenis mengeluh yang pertama. Itu mengeluh yang baik ya, yang justru kita ya meminta jalan keluar dari seluruh masalah itu, kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nauthani, jenis yang kedua, syakwal mubtali bilisanil hali awil maqal, yaitu mengeluhnya orang yang al-mubtala ya, orang yang diuji. Mengeluhnya orang yang diuji, yang ditimpa musibah dengan lisan hal. Awil maqal. Kalau lisan hal itu ya berupa perbuatan, termasuk mecahin piring. Itu lisanul hal. Kalau lisan maqal berarti apa? Dengan ucapan. Fahadihi la tujami'u sabra. Maka ini tidak selaras dengan kesabaran. Bal tudaduhu wa tubtiluhu, bahkan berlawanan dan bertentangan dengan kesabaran. Jadi paham ya apa makna lisanul hal dan maqal. Kalau lisanul hal itu dengan tingkah laku, dan maqal itu dengan ucapan.
Wasahatul afiyati awsau lil abdi min sahati sabri. Ya ikhwah wal akhwat, as-sahah, as-sahah bimakna al-maidan. Medannya afiyah, medannya keselamatan, itu awsa'u lebih luas lil abdi bagi seorang hamba min sahati sabri, daripada medan kesabaran. Maksudnya adalah seseorang itu selayaknya semangat di dalam meminta al-afiyah wassalamah kepada Allah, minta keselamatan, dan jangan minta cobaan, minta musibah, terus nanti coba-coba bisa sabar atau enggak. Jadi seseorang itu jangan berangan-angan bertemu dengan musuh, jangan menginginkan ujian, jangan menginginkan musibah. Karena apa? Karena belum tentu dia bisa bersabar di atas musibah tersebut. Justru yang ia harapkan, yang ia senantiasa panjatkan adalah afiyah wassalamah. Minta al-afiyah wassalamah. Jangan minta musibah. Mungkin seseorang kan biasanya kalau baru turun gunung, pendekar yang baru turun gunung, kan biasanya cari apa? Cari musuh, cari lawan gitu ya. Pengen mengetes ilmunya, ilmu kanuragannya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubani. Ya Allah, yang penting engkau tidak marah kepadaku, maka aku tidak peduli. Yang penting engkau tidak marah gitu. Walakin afiyatuka hiya awsa'uli, akan tetapi ya Allah, afiyahmu itu lebih luas bagiku. Jadi yang lebih diharapkan adalah al-afiyah. Allahumma inni as'alukal al-afiyah wassalamah. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Fi dini wa ahli wa mali. Wa la yunaqidu hadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a, dan tidaklah seseorang itu diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas minas sabri, daripada kesabaran. Ini kan hadisnya menunjukkan awsa ya, awsa minas sabri. Maksudnya adalah fa inna hadza ba'da nuzulil bala. Maksud dari hadis ini adalah setelah turunnya musibah. Setelah turunnya musibah, pemberian yang terbaik ya, karunia yang terbaik, karunia yang paling luas, paling besar itu adalah kesabaran. Jadi sebaik-baik pemberian Allah ketika ditimpa musibah adalah apa? Kesabaran. Maka ketika seseorang ditimpa musibah, maka hendaknya pertama kali yang ia panjatkan, ia mohon kepada Allah semoga diberi kesabaran. Ya, fa inna hadza ba'da nuzulil bala. Fasahatu sabri awsa'us sahat, maka apa? Medan, medannya sabar itu lebih adalah medan yang paling luas. Ini kalau apa? Ba'da nuzul. Amma qabla nuzulihi, adapun sebelum turunnya musibah, fasahatul afiyati awsa, maka medannya afiyah, medan keselamatan itu lebih luas, yang lebih kita harapkan. La tatamannau liqa'al adu, janganlah ya kalian berangan-angan bertemu dengan musuh, dengan musibah.
Wa nassu matiyatul 'abdi allati yasiru 'alayha ila al-jannati aw an-nari. Para ikhwah dan akhwat rahimakumullah, beliau mulai menceritakan kedudukan sabar dengan hawa nafsu. Kata beliau, wa nafsu matiyatul 'abdi, dan nafsu itu adalah tunggangan. Matiyah itu tunggangan. Tunggangan seorang hamba, allati yasiru 'alaiha, yang dia berjalan di atasnya. Jadi hawa nafsu kita itu adalah tunggangan yang berjalan di atasnya, ilal jannati awin nari. Kita dengan hawa nafsu ini berjalan menuju surga atau berjalan menuju neraka. Wa sabru laha bimanzilatil khitami wazzimami lil matiyah. Dan kesabaran bagi hawa nafsu itu kedudukannya adalah seperti al-khitam, tali kekang, wazimam, tali kendali, lil matiyah, untuk hewan tunggangan. Untuk apa hewan tunggangan? Jadi hawa nafsu itu ibaratnya apa? Hewan tunggangan. Dan tali kendalinya, tali kekangnya adalah kesabaran. Orang yang gak punya kesabaran dalam menjalani kehidupan itu ibaratnya adalah orang yang naik kendaraan, naik kuda tanpa tali kekang. Bisa apa? Bisa jatuh, bisa tersungkur. Fa in lam yakun lil matiyati khitaman wala zimam. Jika seandainya hewan tunggangan tidak ada tali kekang, enggak ada tali kendalinya, syaridat fi kulli madhab, maka akan kabur. Kabur kemana? Seluruh madhab, seluruh kepercayaan. Ini orang yang kalau menuntut ilmu apa? Enggak dipilah-pilih. Mana yang akidahnya selamat, mana yang manhajnya selamat. Wa hufidha min khutabil hajjaj, dan di sana dihafalkan dari di antara khutbahnya Hajjaj, iqra'u hadhihi nufusa. Iqra'u hadhihi nufusa. Ketuklah, maksudnya ketuklah adalah tegurlah dengan keras. Hadhihi nufus. Tegurlah dengan keras hawa nafsu ini. Fa innaha tul'atun ila kulli su. Jadi tegurlah, nasihatilah dengan keras hawa nafsu ini, karena hawa nafsu itu cenderung kepada setiap keburukan. Jadi kita kalau menasihati hawa nafsu itu ya ikhwah wal akhwat, ya harus tegas. Ayah nafsu ini enggak boleh, jangan dilakukan. Pokoknya enggak boleh, ini haram, jangan coba-coba mendekati. Jadi harus apa? Mengetuk, menegur dengan keras hawa nafsu. Tidak ada istilahnya apa? Lobby ya? Oh, enggak ada lobby dengan hawa nafsu. Enggak ada kompromi ya, benar sekali. Jadi tegas dengan hawa nafsu. Farahimahullahu ra'an ja'ala li nafsihi khitaman wa zimaman. Maka semoga Allah merahmati. Semoga Allah merahmati seseorang yang menjadikan untuk hawa nafsunya itu tali kekang atau tali kendali. Beruntunglah orang yang memiliki tali kendali hawa nafsunya. Faqadaha bi khitamiha ila ta'atillah. Dengan adanya tali kendali, maka dia bisa menggiringnya. Dengan tali kendali bisa menggiringnya kepada ketaatan kepada Allah, untuk mentaati Allah.
wa sarfiha bi zimamiha an ma'asillah. Kalau orang punya tali kendali yaitu kesabaran, maka dia bisa memalingkan hawa nafsu dari bermaksiat kepada Allah. Ini ya ikhwah, jadi sabar itu adalah inti dari apa? Seseorang bisa selamat dari fitnah syahwat. Sabar ini adalah tali kendali kita. Terkadang seseorang itu ya, seseorang yang berilmu, ujiannya adalah fitnah syahwat. Jadi orang berilmu belum tentu bisa sabar dengan fitnah syahwat, fitnah godaan harta, wanita, harta, dan tahta. Ketika setan sudah mungkin putus asa menggoda dari syubhat, maka setan mencoba dari jalur syahwat. Itulah ujian yang mungkin seseorang dikatakan berilmu. Diuji dengan wanita, harta, dan tahta. Beda orang yang jahil. Orang yang jahil akan diuji dengan apa? Akan digoda dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dengan syubhat, kerancuan, kesesatan dalam berpikir. Fa inna sabra an maharimillah aisaru minas sabri ala adabihi. Ini yang menjadi renungan kita, bahwasannya bersabar dari larangan Allah, bersabar untuk tidak bermaksiat, itu lebih mudah daripada apa? Bersabar merasakan azabnya, siksa. Enggak ada orang yang bisa bersabar ya. Ada orang yang bisa bersabar merasakan menahan siksanya api neraka meskipun sebentar. Wa nafsu laha quwatani. Maka jiwa ini memiliki dua kekuatan, kuwatul iqdam wa kuwatul ihjam. Kuwatul iqdam adalah kekuatan untuk maju. Wa kuwatul ihjam itu adalah kekuatan untuk apa lawannya maju? Mundur. Jadi seorang yang bijak itu dia tahu kapan maju, kapan mundur. Ya. Kapan dia maju, kapan dia menahan diri. Kapan berani, kapan menahan. Fahaqiqatu sabri an yaj'ala quwwatal iqdami masrufatan ila ma yanfa'uhu. Maka hakikat kesabaran adalah menjadikan kekuatan iqdam, kekuatan maju atau kekuatan keberanian itu diarahkan ila ma yanfa'uhu, kepada apa yang bermanfaat baginya. Jadi hakikat sabar itu menjadikan kekuatan iqdam, kekuatan untuk maju tadi, diarahkan kepada hal yang bermanfaat. Wa quwwatul ihjami imsakan amma yadhurruhu, dan menjadikan kekuatan untuk menahan, untuk mundur tadi, imsakan dalam rangka menahan dari yang bermadharat, dari yang berbahaya. Dan rahasianya apa ya? Kita punya yang mana nih? Harapannya kan punya kuwatul iqdam dan kuwatul ihjam. Jadi punya kekuatan untuk maju dan punya kekuatan untuk mundur. Itulah yang namanya kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini adalah bagaimana kita memainkan gas dan rem. Dan jangan asal gaspol. Karena nanti bisa jebol. Ibarat kita naik kendaraan, kapan kita ngegas dan kapan kita rem. Dalam beribadah pun demikian ya ikhwah.
Kita harus tahu kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Kalau waktunya ngerem, waktunya istirahat, ya istirahat. Jangan dipaksa beribadah. Nanti malah dia ditimpa kebosanan, malah dia nanti mutung, meninggalkan ibadah. Ini bahayanya hulu dalam beribadah. Jadi orang yang bijak itu seperti orang yang naik kendaraan. Kapan dia tahu kapan dia ngegas, kapan dia ngerem. Harus sesuai dengan rambu-rambu syariat yang ada. Nabi saja memarahi orang yang apa? Pengen sholat malam semalam suntuk, pengen puasa terus, dan apa enggak pengen menikah. Maka nanti buat kajian tentang apa? Gaspol. Gaspol atau gasrim? Gasrim ya. Gasrim pol. Akhirnya jebol. Iya. Orang yang berlebihan yang hulu itu memang gitu, bisa dia akan terputus sendiri. Istilah kita alat mutung sendiri. Rahasianya ya, wah masya Allah, beliau di sini memberikan contoh. Faminan nas, maka di antara manusia. Faminan nasi, di antara manusia. Man yasbiru ala qiyamil layli wa masyaqqatis siyam. Di antara manusia ada yang bersabar. Sabar dalam sholat malam. Sabar ketika bangun malam. Sabar menahan kantuk. Sabar wudu dengan air yang dingin. Sabar dalam rasa lelah, capek karena seharian bekerja. Tapi masya Allah tetap bersabar tahajud. Sabar merasakan rasa kantuk, sabar dalam kelelahan, sabar dalam apa? Mungkin dinginnya air, dinginnya udara. Wa masyaqqatis siyam, dan sabar menahan beratnya puasa. Apalagi puasa-puasa kerja. Dan apa? Di terik matahari yang sangat panas. Jadi sebagian manusia ada yang sabar sholat malam dan sabar dalam menahan beratnya puasa. Wala yasbiru ala nadrati muharramin. Namun dia tidak sabar dari menahan pandangan yang haram. Menunjukkan sebagian orang ada yang sabar dalam ketaatan, tapi tidak sabar dalam menahan maksiat. Mungkin dia bersabar berjam-jam membaca Al-Quran. Sabar. Ya. Sholat malam dengan jumlah rakaat yang banyak. Sabar dengan puasanya. Tapi ketika dihadapkan dengan nadratin muharramah, dia tidak bisa bersabar. Maka kalau kita merasakan demikian ya ikhwah, merasakan lemah demikian, maka kita tutup pintu fitnah. Kalau kita merasa ketika membuka dunia maya, dan kita merasa kalau membuka nanti pasti terjatuh, tidak bersabar, maka tutup pintu fitnah tersebut. Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan, man qarabal fitnah ba'udat anhu salamah. Barang siapa yang mendekati fitnah, maka alangkah jauhnya keselamatan darinya. Kalau kita ke mall terus gak sabar menahan diri dari apa? Melihat mbak-mbak yang apa? Yang tabarruj, yang berdandan, mungkin pakaiannya juga tidak menutup aurat. Maka lebih baik apa? Iya, lebih baik gak usah ke mall. Bener. Berarti kenapa? Online saja nih. Kan sekarang ada ya online ya, diantar ke rumah ya. Kalau kita buka HP dalam kesendirian dan nanti merasa gak sabar, ya lebih baik jauhi membuka HP sendirian. Kalau bisa buka bersama dengan teman. Paling gak ngajak anak kita.
Sebagian ustaz menasihati kalau buka HP, internet sendirian, ajak siapa anak kita, siapa itu. Yang kadang kita itu lebih malu kepada manusia daripada malu kepada Allah. Ini fitnahnya zaman sekarang. Kata beliau, ada orang yang sabar salat malam, sabar puasa, tapi enggak sabar menahan diri dari pandangan yang haram. Wa minhum man yasbiru ala an-nadhari wal tifati ila suwa. Dan kebalikannya, di antara mereka ada yang bersabar menahan pandangan, bersabar dari apa? Menoleh kepada suwar. Suwar ini adalah gambar-gambar muharramah, gambar-gambar yang haram. Wala sabra lahu 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wal jihad. Ada yang sabar menjauhi maksiat namun tidak sabar dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Enggak sabar dalam berdakwah di masyarakat. Orang yang enggak sabar ketika dakwah ada sedikit tantangan, sedikit hambatan saja sudah mundur. Jadi bagaimana seseorang itu punya kesabaran dalam amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketika ada hambatan, ada ujian, rintangan itu sudah sunatullah. Rasulullah SAW saja bagaimana beliau merasakan hambatan yang begitu besar, rintangan yang begitu banyak. Jadi ada orang yang sabar dari menahan diri dari pandangan yang haram tapi tidak sabar amar ma'ruf nahi munkar dan tidak sabar dalam jihad. Wal jihad di sini. Wa qila as-sabru syaja'atun nafsi. Dan ada yang mendefinisikan kesabaran bahwasanya kesabaran itu adalah keberanian jiwa, syaja'ah. Jadi sabar itu punya nilai syaja'ahnya, punya nilai keberanian. Wa minha huna, dan dari sini afdal qa'ilu qawlahu, yang seorang yang berkata mengambil ucapannya dari apa? Mengambil ucapannya asyaja'atu sabru sa'ah. Jadi yang namanya syaja'ah keberanian itu adalah sabru sa'atin, adalah kesabaran sesaat. Jadi sabru sa'atin, yang mana kita dalam bersabar itu sebenarnya juga sebentar ya ikhwah. Kita dunia kan sebentar nih, sementara. Jadi bagaimana seseorang itu bisa bersabar di dunia ini yang hanya sementara, hanya sebentar, sabar sesaat, ya, sabar sesaat demi meraih kebahagiaan yang abadi. Kalau kita membaca seperti kitab beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kitab Raudhatul Muhibbin wa Jannatul Mushtaqin, ya, kitab yang sangat bagus sekali. Beliau memberikan motivasi agar kita memperkuat kesabaran. Wahai orang yang sedang menahan diri, orang yang berusaha bersabar, tetaplah bersabar, kuatkanlah kesabaranmu, karena waktu berbuka amatlah dekat. Ini yang bisa menguatkan kesabaran kita apa? Waktu berbuka sudah dekat, amatlah dekat. Eman-eman gitu ya. Tinggal sebentar, benar. Jadi yang menguatkan kesabaran seseorang adalah dengan apa? Dengan meyakini, merasakan dalam hati ini bahwasannya waktu berbuka amatlah dekat. Waktu berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, berbuka di sisi Allah, maka apa? Itu sudahlah dekat. Seperti lisa'in farhatani, orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Ya kan? Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi.
yaitu kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika apa? Berjumpa dengan Rabb-nya. Seperti orang yang sedang sakit, sakit parah di rumah sakit. Gitu nih. Seharusnya dia kuatkan dengan kesabaran, sakitnya parah. Maka dia kuatkan, sabar wahai jiwa, waktu berbuka amatlah dekat. Karena sakitnya sudah apa? Sudah parah itu ya. Kan gitu. Ini yang mudah-mudahan bisa menguatkan kesabaran kita. Ini udah jam 5, bentar lagi buka itu loh. Teman-teman kalau enggak sabar. Jadi sabar itu sesaat ya, hanya sebentar. Demi apa? Demi kebahagiaan yang abadi. Wasabru wal jazaa'u diddani kama akhbara subhanahu wa ta'ala an ahlin nar. Sabar dan berkeluh kesah itu dua hal yang bertentangan. Sebagaimana yang Allah kabarkan tentang penduduk neraka. Penduduk neraka bisa sabar enggak? Enggak bisa ini. Buktinya di sini, penduduk neraka itu enggak sabar dalam menahan apa? Siksa pedihnya api neraka. Allah Ta'ala berfirman, sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana mim mahis. Betapa menyedihkannya ketika penduduk neraka mengatakan, sawa'un 'alaina, sama saja bagi kita. Ajazina am sabarna, apakah kita mengeluh atau bersabar? Jadi sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Malana mim mahis. Intinya adalah kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Jadi penduduk neraka, apakah mereka sabar atau tidak sabar atau mengeluh, sama saja, enggak bisa keluar, enggak bisa melarikan diri. Dan enggak ada seseorang yang sabar menahan siksanya api neraka sebentar pun, sedikit pun. Karena inna ahwalan nari adaban yaumal qiyamah, penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah, ini yang paling ringan, siapa? Seseorang yang memakai sandal dari api neraka dan otaknya mendidih. Bayangkan panasnya api neraka, baru pakai sandal dari api neraka, otaknya sudah mendidih. Itu yang paling ringan. Maka teman-teman, marilah kita di bulan puasa ini memperbanyak doa. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma a'ti riqabana wa riqa'a abaina wa umahatina. Itu kan doa kunut witir kan? Ya Allah, a'ti riqabana minan nar. Bebaskan kami dari api neraka. Itu yang sering kita dengar ketika Imam Masjidil Haram, Syekh Sudais. Itu kalau Masya Allah, kalau mengimami witir itu, beliau selalu nih, Allahumma a'ti riqabana minan nar. Jadi jangan lupa berdoa, ketika di bulan Ramadan memperbanyak doa agar dijauhkan dari siksa api neraka. Aqsamu sabri. Dilanjutkan Mas Ari. Qala hafizallahu ta'ala, aqsamu sabri bi'tibari muta'allaqihi. وصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وصبر على المناهي والمخالفات حتى لا يقع بها، وصبر على الأقضية حتى لا يتسخطها. وهذه الأقسام هي التي قيل فيها: لا بد للعبد من أمر يفعله، ونهي يجتنبه، وقدر يصبر عليه. Aqsamu sabri, setelah kita berusaha memahami makna dan hakikat kesabaran, insya Allah sudah paham ya, makna dan hakikat kesabaran, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Aqsamu sabri, macam-macam kesabaran, bi'tibari muta'alliqihi. Ya, ditinjau dari apa? Muta'alliqnya, kaitannya itu dengan apa? Sabar itu
Wasabru bi'tibari muta'alliqihi salasatu aqsamin. Sabar ditinjau dengan kaitannya itu ada tiga macam. Sabrun 'alal amal awamiri wat ta'at hatta yu'addiyaha. Yang pertama, sabar di atas perintah, di atas ketaatan, hatta yu'addiyaha, sehingga dia menunaikannya. Kalau kita kan sabru 'ala ta'ah gitu ya. Singkatnya, wa sabrun 'anil manahi wal mukhalafati hatta la yaqa fiha. Sabar menahan diri dari larangan-larangan, dari mukhalafah, hatta la yaqa fiha, sehingga tidak terjatuh ke dalamnya. As-sabru 'anil ma'asi, bersabar menahan diri dari maksiat-maksiat. Wa sabrun 'alal aqdiyati hatta la yatasakhkhathaha, dan sabar menerima takdir-takdir, ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tidak berkeluh kesah. Wa hadhihi al-aqsamu hiya allati qila fiha, macam-macam kesabaran ini adalah yang dikatakan padanya, la budda lil abdi, seorang hamba itu harus, min fi'lin yaf'aluhu, jadi seorang hamba itu harus apa? Perintah dilaksanakan, wa nahyin yajtanibuhu, dan larangan itu dijauhi, wa qadarin yasbiru alaihi, sedangkan takdir itu bersabar di atasnya. Dan sebagaimana yang dijelaskan para ulama, jenis manusia itu macam-macam. Ada yang sabar di atas ketaatan, ada yang sabar menahan diri dari maksiat, tapi enggak sabar menahan apa? Menerima takdir. Ada yang enggak sabar menerima apa? Takdir. Ada yang cuma punya satu, ada yang cuma punya dua, dan ada yang enggak punya tiga-tiganya. Berbahagialah yang punya apa? Ketiga-tiganya. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menerima takdir Allah. Wa sabru aydan naw'ani, sabar juga dua macam. Ini ditinjau dari tinjauan yang lain. Ikhtiyariyun wa tirariyun. Ada sabar yang merupakan pilihan dan ada sabar yang merupakan terpaksa. Jadi ada yang sabar itu karena memang pilihannya, dan ada yang seseorang bersabar karena memang wis terpaksa. Nanti ada rahasia bagus sekali tentang Nabi Yusuf. Wal ikhtiyariyu akmalu minal ittirari. Dan tentunya sabar karena pilihan itu lebih sempurna daripada sabar yang memang sudah mendesak. Mau enggak mau dia harus bersabar. Kan gitu ya. Fa innal ittirari yashtariku fihi an-nas. Maka yang namanya sabar karena sudah mendesak, ya terpaksa, maka berserikat di dalamnya seluruh manusia. Wa yata'atta mimman la yata'atta minhu sabrul ikhtiyari. Ini yang khususnya adalah apa? Yaitu orang yang sabar karena pilihan. Beda dengan orang yang bersabar karena pilihan, maka enggak setiap orang yang bisa sabar karena mendesak, terpaksa, enggak mesti dia bisa sabar karena pilihan. Walidzalika, oleh karena itu, kana sabru Yusufa alaihi salam an mutawa'ati imra'atil aziz. Oleh karena itu,
sabarnya Nabi Yusuf. Sabarnya Nabi Yusuf di dalam menahan keinginan Imra'atul Aziz, yang kalau dalam Israiliyat, dalam Bani Israil namanya siapa? Zulaikha. Sabar dari bujukan, dari rayuan Imra'atul Aziz, istri dari apa? Raja Mesir, Malik, ya. Sabarnya Yusuf dari menahan rayuan godaan dari Zulaikha, a'dhamu min sabrihi, itu lebih besar daripada kesabarannya, ala ma nalahu min akhwatihi, atau min ikhwatihi, itu bukan akhwat ya, tapi ikhwah. Itu lebih besar kesabarannya daripada apa yang ia dapatkan dari saudara-saudaranya, lama alqauhu fil jubbi, ketika saudaranya itu melemparkan Nabi Yusuf di mana? Di sumur. Jadi kesabaran Nabi Yusuf di dalam menghadapi rayuan bujukan wanita tersebut, itu kesabarannya lebih tinggi daripada kesabaran ketika beliau dilemparkan ke sumur. Kenapa? Karena bersabar, digoda, diajak berzina, itu sabrun ikhtiyari, sabar karena pilihan. Berbeda dengan sabar ketika dimasukkan ke sumur, itu sabar ittirori, sabar yang memang terpaksa, dalam artian ya mau gak mau harus dijalani, mau sudah masuk ke sumur gak bisa keluar. Dan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan betapa besarnya kekuatan kesabaran Yusuf, tentunya setelah taufik dari Allah ya. Kenapa? Saat itu karena Nabi Yusuf ya, godaannya besar itu kenapa? Bahkan ada yang 10 atau 14. Yang pertama karena beliau apa? Pemuda, senom. Yang kedua belum menikah. Belum apa? Menikah. Yang ketiga adalah Nabi Yusuf dalam keadaan perantauan. Yang mana orang yang merantau itu dorongan maksiat lebih tinggi. Enggak ada yang melihat, enggak ada yang kenal. Biasanya naudzubillah para pejabat itu kalau ingin melakukan maksiat biasanya di luar kota sana. Pencuri pun demikian. Pencuri biasanya enggak mencuri di kampung sendiri. Mencuri di sana itu ya. Ini orang perantauan. Yang kedua apa? Yang keempat ya. Yang keempat adalah apa? Nabi Yusuf itu adalah pelayan. Ya kan? Pelayan. Jadi harus semangat dengan majikannya. Berikutnya dalam keadaan apa? Pintu dikunci. Pintu di apa? Dikunci rapat-rapat. Dan ya gak ada yang curiga dia pelayannya. Pelayannya wanita tadi ya. Terus berikutnya apa? Yang merayu orang yang cantik. Berikutnya yang merayu orang yang kaya. Yang merayu orang yang punya kedudukan. Apalagi? Berdandan. Berhias. Apalagi tuh San? Berhias. Terus yang merayu apa? Dan yang memulai, yang mengajak siapa? Itu yang kita tadi. Jadi berat sekali Nabi Yusuf itu. Enggak tahu kalau kita enggak tahu ya. Laula Qur'ana Rabbi. Ya. Seandainya kalau tidak Allah selamatkan ya. Padahal itu ya walaqad hammas bihi wa hamma biha. Itu sudah ada kecenderungan gitu. Walaqad hammas bihi. Jadi wanita tersebut sudah punya kehendak dan Nabi Yusuf pun juga sudah mulai tergerak. Laula arra'a burhana rabbi. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi Allah selamatkan. Ya. Tapi kehendaknya wanita tersebut dengan Yusuf berbeda. Kalau kehendaknya wanita tadi itu sudah keinginan kuat, tekad bulat. Tapi kalau Nabi Yusuf enggak, baru ya dorongan-dorongan gitu nih. Makanya kehendaknya Nabi siapa wanita tersebut sudah dihitung dosa. Karena apa? Sudah tekad bulat,
sudah tekad bulat, sudah mengejar, sudah dirobek bajunya gitu ya. Cuma karena ketahuan apa? Suaminya enggak jadi. Meskipun enggak jadi melakukan, tetap berdosa dia. Karena sudah punya tekad bulat tadi. Beda dengan Nabi Yusuf. Ini himmah. Jadi himmah itu bertingkat-tingkat, ikhwah. Himmah, keinginan, kehendak itu bertingkat-tingkat. Adapun Nabi Yusuf ini hanya sekedar lintasan, dorongan ini Allah maafkan, Allah ampuni. Beda dengan keinginan kuat, tekad dari wanita tersebut. Maka para ikhwah dan akhwat yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah di sini kita lihat fal insanu la yastahni an yasbri fi halin minal ahwalihi. Maka intinya manusia itu tidak bisa lepas dari kesabaran. Maksudnya adalah manusia itu selalu butuh kesabaran fi halin min ahwalihi, di seluruh, di setiap keadaannya. Kenapa? Li'annahu yataqallabu baina amrin yajibu 'alaihi imtisaluhu wa tanfiduhu. Karena dia berkisar kehidupannya itu antara perintah yang wajib dilaksanakan, wa nahyin yajibu 'alaihi ijtinabuhu wa tarkuhu. Ya, kadang ada perintah, kadang ada larangan yang wajib ia jauhi, wajib ia tinggalkan. Wa qadarin yajri 'alaihi ittifaqan. Dan apa? Dan takdir yang berlaku padanya. Wa ni'matin yajibu syukrul al-mun'im biha 'alaihi. Dan juga apa? Nikmat. Nikmat yang wajib ia bersyukur kepada yang memberi nikmat. Wa idza kanat hadhihi ahwalu la tufarikuhu, yang mana dia enggak bisa lepas dari keadaan-keadaan ini, la tufarikuhu, yang tidak dia tidak bisa lepas, senantiasa bersama padanya, fasabru lazimun lahu ilal mamat, maka kesabaran itu adalah kewajiban yang harus ia lakukan, yang harus ia latih, ia kuatkan sampai kematian. Maka para ikhwah dan akhwat, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah tentang apa? Tentang macam-macam kesabaran. Dan terakhir nanti pembahasan kita adalah al-akhbar al-waridah fi fadilatis sabri. Itu apa? Bagaimana para ulama salaf dalam bersabar. Ya. Kemudian setelah itu pembahasan syukur. Tapi enggak tahu selesai enggak ya? Syukur. Apa? Ya. Masih seminggu lagi ya? Satu pertemuan lagi. Ya kita. Setelah itu tawakal, ini tawakal. Ya paling tidak nanti kalau yang penting sudah kita mulai baca kan nanti antum Syawal insyaallah selesai sendiri. Selesai membaca sendiri maksudnya. Ya. Benar ya ikhwah, Ramadan itu adalah waktu yang sangat cocok untuk tasyiatun nufus. Untuk mensucikan hati, untuk amalan hati, karena dalam keadaan puasa, dalam keadaan lapar, itu insyaallah tasyiatun nufus lebih bisa masuk. Karena dalam keadaan diantara yang melembutkan hati adalah dalam kondisi lapar. Beda dengan terlalu banyak kekenyangan, itu bisa mengeraskan hati. Jadi masalah tazkiyatun nufus itu sangatlah penting sekali, ya, karena Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bisa jadi seseorang itu sholat berjamaah, shaf yang sama, berdampingan, shaf yang bersama berdampingan, namun pahala antara keduanya adalah sejauh langit dan bumi. Pahalanya apa? Sejauh langit dan bumi. Yang membedakan apa? Kekhusyuan. Dan kalau kita lihat 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat nanti ya, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, itu amalan hati. Seperti orang yang hatinya selalu terpaut rindu dengan masjid, amalan hati. Orang yang mencintai seseorang karena Allah, amalan
dan orang yang sedekah ikhlas amalan hati, dan orang yang ketika sendirian ingat Allah menangis amalan hati, dan juga orang yang apa? Orang yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan punya kedudukan, punya harta, dan mengatakan saya takut Allah, amalan hati. Bahkan Abu Bakar ketika ditanya kenapa lebih bisa mengungguli sahabat yang lain, adalah karena apa yang menggunjam di hatinya. Fatimah tahu ya, Fatimah binti Abdul Malik, istri Umar bin Abdul Aziz, ketika ditanya bagaimana amalan suamimu Umar bin Abdul Aziz, Fatimah menjawab, ini ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, Fatimah menjelaskan, sebenarnya suami saya itu orang yang biasa-biasa saja ibadahnya, orang yang biasa-biasa, sederhana ibadahnya. Namun Fatimah mengatakan, tidak ada orang yang aku ketahui yang lebih takut daripada Umar bin Abdul Aziz. Amalan apa? Takut kepada Allah, yang menjadikan Umar bin Abdul Aziz masya Allah kibaru tabi'in, di antara tabi'in yang terbaik. Mungkin amalan dohirnya biasa-biasa, tapi Fatimah binti Abdul Malik, istri Umar bin Abdul Aziz, mengatakan tidak ada orang yang aku ketahui yang lebih takut daripada Umar bin Abdul Aziz. Kisah yang lain, seorang Ansor yang Nabi katakan akan datang lewat orang Ansor pakai sendal itu di masjid cangking, dan wudunya masih menetes air wudu. Besok lagi sama, akan datang seseorang penduduk surga lewat. Dan apa? Masih nyangking sendal dan masih bekas wudu. Hari ketiga sama, akhirnya Abdullah bin Amr bin As cari tahu, dia pengen nginep di orang tersebut, diremangin apa? Nginep, pengen tahu apa sih amalannya, tahajudnya apa, sewengi muput apa baca Quran terus. Enggak, ternyata ia enggak mendapati amalannya, ya kelihatan biasa-biasa saja, tahajudnya biasa, enggak ada yang istimewa. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ya sedikit apa sih kecewa itu ya, dalam artian ternyata enggak ada yang luar biasa. Ketika mau pulang dipanggil dan dijelaskan, ya seperti ini, orang Ansar tersebut mengatakan seperti ini amalan saya. Ini sebelum pulang dipanggil. Cuma saya enggak pernah ada rasa hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Apa? Rasul mengatakan, saya sama sekali enggak ada rasa hasad terhadap nikmat yang Allah berikan terhadap seseorang. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, hada aladilan nutik, inilah yang kami tidak mampu. Apa tadi? Tidak hasad, tidak dengki. Akhirnya Nabi masya Allah sampai mengabarkan apa? Ya, tadi penduduk surga. Demikian para ikhwah yang terhormati Allah, kita masih insya Allah ya, masih Senin sampai Kamis besok masih ada silsilah amalan hati. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kita cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.